Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kabar baik di hari ini. Oke teman-teman, kali ini saya mau nge-review, bukan nge-review ya, tapi mau bagi sharing bagaimana cara nuyul di aplikasi CilipClap. Apa sih bang itu CilipClap? Oke, CilipClap itu aplikasi penghasil dolar ya, yang real sekali penghasil dolar ini. Penghasilan uang gratis, dolar gratis ya. Di aplikasi ini kalian cukup menonton video dan juga memberikan like-like-nya ini. Lihat di sini ada tangan ya, kayak bertepuk tangan kayak gitu. Gitu aja, kita cuma nonton video aja udah dibayar. Gimana sih, Bang? Gini ya. Kalian cuma klik video ini. Terus nanti yang di bawahnya waktu itu akan menghitung. Nah, itu. Nanti itu akan menjadi dolar ya, guys. Di sini nih di bawah yang 31 detik ini nih. Tapi bingung kan bagaimana cara nuyulnya? Gampang sekali ya, guys. Pertama-tama kalian harus siapkan dulu HP Android. Yang kedua, aplikasi CilipClap. Ini ya, teman-teman, aplikasi CilipClap dan juga ini nih aplikasi yang paling legit banget ya, automatic scroll. Apa itu automatic scroll? Jadi di sini kita menggunakan aplikasi otomatis untuk apa ya, nuyul di aplikasi CilipClap ini. Oke, gimana caranya? Ini dia, pertama-tama kalian buka aplikasi automatic scrollnya. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe, dan jangan lupa di like sebanyak mungkin, karena kalau mencapai 100 like saya akan membagikan lagi triknya bagaimana sih WD di aplikasi CilipClap. Oke, yang kedua, karena kita udah masuk di aplikasinya, kita harus mengonkan automatic scroll ini. Oke, lihat teman-teman di samping ini ya, udah ada yang warna hijau ini ya, udah ada yang warna hijau. Lalu kita tinggal pergi ke aplikasi CilipClap-nya. Oke, kita ke aplikasi CilipClap-nya. Di sini saya saranin kalian harus malam ya guys, jadi kalian sambil tidur aplikasi ini tetap berjalan. Direkomend banget, dan gue ingatkan jangan pakai VPN. Jangan pakai VPN ya guys, karena apa? Kalau kalian pakai VPN, di sini bakal kebanned akun kalian sama pihak CilipClap-nya. Kalau pakai aplikasi scroll automatic ini, insya Allah tidak akan, karena saya dan teman-teman saya pun udah merasakan WD-nya menggunakan aplikasi scroll matic ini tidak kena banned. Oke. Oke, kita langsung ke ininya ya. Lalu kalian klik yang ini ya, yang ketiga tuh ada tangan itu kan, tangan apa itu, buat sidik jari tuh, itu di bawah sidik jari kita tekan ya guys, kita tinggal tekan aja kayak gini, nanti si ininya akan jalan sendiri. Lihat guys, lihat di sini sambil onin videonya jalankan. Oke, lalu kita klik lagi dan dengan sendirinya aplikasi scroll automatic berjalan, dan di bawahnya pun berjalan sendiri guys. Lihat waktunya ya guys, di bawah tetap berjalan. Dan gua sarankan internet kalian harus kuat ya, supaya si videonya itu berjalan tuh, walaupun sedikit-sedikit tapi itu tidak masalah ya guys. Coba lihat. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe, karena gue bakal bagi lagi sharing bagaimana trik-trik cara nuyul di aplikasi lainnya. Oke, gitu saja. Terima kasih, thank you, goodbye.